ngerapihin yang mungkin sesuai dengan imajinasi dia misalnya gitu ya, kayak oh coba kamu pegang barang di sini, jadi ceritanya pura-puranya tongkat princessnya bisa bawa barangnya tuh gitu. Kalau anak aku lagi suka ninja, jadi kita anakku cowok, dia pakai kayak shurikennya, senjata ninjanya itu buat ngebawa barangnya gitu. Okay. Ya, itu juga lebih bisa comply sama sesuatu yang kita mau gitu. Jadi selain tadi konsekuensi, terus juga jangan kalah sama, maksudnya kita bisa kasih pilihan ya, satu lagi itu kita bisa mencari sesuatu yang mereka senangi untuk kita masukkan ke dalam instruksi yang kita pingin untuk mereka kerjakan gitu. Halo Mbak Saskia. Halo, selamat siang. Selamat siang, kabar baik Mbak? Alhamdulillah kabar baik, semoga semuanya hari ini juga baik ya. Anak saya berumur 3 tahun. Jika dilarang dan sudah dicoba dengan kalimat positif, tetap melakukan yang dilarang seperti sengaja memancing emosi orang tua. Apakah itu normal? Bagaimana menyiasati agar anak mendengarkan kita padahal tone nada kita sudah netral saat bicara? Iya iya, sama-sama anak aku. Banyak nih yang banyak gitu seperti kok, ini ya. Gitu. Jadi kalau sama-sama emang ini bukan kita, tapi sebenarnya yang terjadi adalah anak itu pingin lihat kalau dia melakukan sesuatu di dunianya itu ternyata bisa ada respons dari orang lain, jadi dia tuh bisa menginisiasi sesuatu gitu, bukan cuma nungguin respon doang gitu, sebenarnya yang terjadi itu. Dan makanya suka kayak muji. Nah kalau aku sih biasanya kalau kayak begini yang paling sering itu aku kasih pilihan ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya dia kita suruh apa dia ngapain gitu ya udah kayak ya udah boleh, tapi mau kalau mau kayak gitu misalnya apa ya, misalnya kalau di anak aku nggak mau makan A gitu, ya udah kalau gitu maunya makan B pakai A atau makan C pakai A gitu, jadi ah, tetap dimakan tapi yang mana yang mau tambah nggak mau makan gitu ya. Kalau kan makanan kalau bikin lagi dari ulang kan pusing ya gitu. Terus habis itu kalau yang hubungannya sama pendisiplinan, biasanya aku, jadi memang kita tahunya nggak perlu marah, tapi kita mesti tegas sama konsekuensinya. Misalnya udah dibilangin nggak boleh ngelempar barang, terus dia ngelempar. Oke, perjanjiannya kalau ngelempar barang, barangnya mami ambil dulu, taruh di atas, kamu silahkan main dengan mainan lain, atau ya kita berhenti mainnya. Ya kalau dia nangis, dia marah, ya nggak apa-apa, namanya juga orang sebel ya, lagi sesuatu disukain, terus kita ambil. Tapi kan kita harus fokus sama konsekuensinya. Yang penting kita nggak ikut marah, tapi kita kasih konsekuensi logis dan kita kabarin, kita tanya dia maunya apa gitu. Kadang-kadang anak-anak ini emang perlu ditanya maunya mereka apa, karena mereka lagi sedang memilih. Dan jangan sedih kalau itu biasa 1-2 jam negosiasinya, karena memang begitu. Jadi emang itu kayak wow, itu adalah sehari-hari kehidupan aku. Karena tadi ya masih belajar untuk decision making-nya itu ya Mbak, jadi cukup lama negosiasinya. Iya, betul gitu. Okay. Jadi tetap harus kreatif juga nih buat ngasih pilihan-pilihan ke anak. Dan ya tadi nggak kalah sama kemauan anak juga gitu ya Mbak ya. Oh, satu lagi sebenarnya mungkin bisa misalnya ada hal misalnya suruh ngerapihin, terus suka ngerapin mainan, suka nggak mau gitu ya. Terus kalau anaknya perempuan misalnya, terus sukanya peri-peri gitu, princess-princess, ya kita kasih kegiatan ngerapihin yang mungkin sesuai dengan imajinasi dia misalnya gitu ya, kayak oh coba kamu pegang barang di sini, jadi ceritanya pura-puranya tongkat princessnya bisa bawa barangnya tuh gitu. Kalau anak aku lagi suka ninja, jadi kita anakku cowok, dia pakai kayak shurikennya, senjata ninjanya itu buat ngebawa barangnya gitu. Okay. Ya, itu juga lebih bisa comply sama sesuatu yang kita mau gitu. Jadi selain tadi konsekuensi, terus juga jangan kalah sama, maksudnya kita bisa kasih pilihan ya, satu lagi itu kita bisa mencari sesuatu yang mereka senangi untuk kita masukkan ke dalam instruksi yang kita pingin untuk mereka kerjakan gitu.